Turche Unit Nara Village tipe 8x18, developernya by Paramount Land di Gading Serpong. Lokasi nggak usah diraguin lagi, karena ini perbatasan antara BSD dan Gading Serpong. Jadi kalian kalau misalnya punya unit di Nara Village, itu ke Ion Mall deket dan ke SMS, Mall SMS deket juga. Jadi udah nggak usah diraguin lagi ya guys. Dapatnya apa aja sih kalau kalian beli rumah di sini? Ada smart door lock, ada solar water heater, ada jogging track, ada potable water, smart ventilation, ada clubhouse, swimming pool, ada 3 pocket garden, dan lain-lain. Di taman tengah ini nih yang akan dibuat clubhouse dan swimming poolnya. Jadi pasti so pasti keren banget ya rumahnya. Tipe rumah 8x18 di Nara Village ini punya 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Lalu ada carport untuk 1 mobil. Yuk kita intip. Masuk dari pintu masuk, kita langsung ketemu living room dan dining area guys. Lalu di sudut itu bisa digunakan untuk ruang santai. Ruangan ini tanpa penyekat, jadi terkesannya luas ya guys. Di lantai 1 juga dilengkapi kamar tidur. Jadi yang di rumah punya oma opa atau kakek nenek nggak perlu khawatir. Di sini ada kamar tidur di lantai 1. Aksesnya mudah dan punya toilet sendiri atau bathroom di sebelahnya tanpa anak tangga. Jadi ini sangat memudahkan untuk kamar orang tua. Di area belakang ada juga dapur. Kamu bisa jadiin dapur kotor atau dapur bersih. Kalau dapur bersih, kamu mesti renov lagi di belakangnya. Jadi bikin dapur kotor supaya terpisah dengan dapur bersih. Nah, untuk jendela itu bermanfaat sekali tuh guys, untuk bukaan pencahayaan supaya cahaya masuk. Nah, ini nih taman belakang nih. Untuk 8x18 kesannya jadi luas banget ya guys. Kamu bisa juga renov untuk jadi satu ruangan atau tambah untuk dapur kotor mungkin. Nah, kita naik nih sekarang ke lantai 2. Di lantai 2 ada 3 ruangan. Satu master bedroom, kamar tidur anak atau kamar tidur 2, yang satu lagi bathroom untuk area luarnya. Master bedroom di lantai 2 ini cukup besar ya dan dilengkapi dengan jendela-jendela yang menghadap view ke arah depan dengan bukaan yang tinggi dan besar. Jadi pencahayaan pasti masuk maksimal. Lalu di bagian depan juga ada balkoni yang berguna untuk santai. Balkoninya panjangnya juga full nih. Satu ruangan master bedroom. Di master bedroom juga tersedia nih area walk-in closet dan bathroom tersendiri di dalam kamar tidur. Jadi enak nih guys, nggak perlu repot-repot, dan walk-in closet juga kalian juga bisa bikin lemarinya full.
Bathroom di lantai 2 dilengkapi juga nih guys, jendela untuk bukaan sirkulasi udara. Kamar tidur 2 di lantai 2 ini juga bisa nih dibuat untuk kamar anak. Dilengkapi juga nih untuk jendelanya yang menghadap view ke arah belakang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu share ya!